Oke, selamat sore teman-teman. Selamat datang kembali di channel Z26. Baiklah, pada sore hari ini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk menanam jagung dalam polybag. Tapi sebelumnya kita akan semai terlebih dahulu jagungnya dengan melakukan penyemaian dengan menggunakan media tisu. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel Z26. Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa untuk like dan share. Serta kita tetap lakukan hal yang positif teman-teman walaupun kita hanya di rumah. Oke, proses penyemaian ini teman-teman akan kita lakukan dengan media tanamnya nanti tisu. Alat dan bahannya, ada yang pasti ada tisu ya. Ada tisu, kemudian ada jagung, ini akan kita semai. Kemudian ada air. Oke, saya beritahu sebelumnya di deskripsi video ini ada nomor HP dan nomor WA saya. Jika teman-teman mau berbagi ilmu bisa hubungi di nomor tersebut. Prosesnya simpel sekali teman-teman, seperti ini. Untuk dasarnya saya letakkan satu tisu di sini. Kemudian ambil dua buah tisu, ini akan kita hancurkan. Saya hancurkan teman-teman. Kemudian tata di sini. Lalu ambil lagi tisu kedua. Kemudian ambil lagi dua buah tisu, dihancurkan. Ini supaya dia lebih bervolume. Ini kemudian ambil tisu lagi. Oke. Lalu ambil dua lagi. Ini nanti menjadi 4 lantai ke atas. 4 lapis. Ini tisu lagi. Oke. Baru kita tata bibit jagungnya di atas ini. Dempet-dempet tidak masalah teman-temannya, seperti ini. Oke. Tata seperti ini. Oke. Setelah kita tata, kita semprot air seperti ini. Oke, ini sampai dia lembab, jangan terlalu basah, jangan biarkan air menggenang di bagian tempat wadah ini. Ini gunakan wadah yang tertutup teman-teman, yang tidak bolong. Kemudian tutup dengan dua buah tisu di atasnya seperti ini. Setelah ini kita siram lagi dengan air. Oke, sudah siap seperti ini. Bentuknya seperti ini. Ini akan kita tunggu selama 4 hari. Kemudian dia nanti akan tumbuh teman-teman ya, maksimal itu 1 minggu. Setiap 1 hari sekali akan kita siram, tapi dengan catatan menyiramnya jangan basah, hanya lembab saja. Ini letakkan di bawah sinar matahari langsung. Oke. Oke, ini hasil semaian kita teman-teman, seperti ini. Ini akan kita pindahkan dalam polybag, ini sama dengan yang prosesnya yang sebelah sini. Ini hasilnya seperti ini. Oke, ini kita akan melakukan penanaman langsung. Ini polybagnya sudah saya siapkan. Ini ada 6 buah polybag dengan media tanam campuran dari tanah. Kemudian saya gunakan pupuknya 2 macam, yaitu pupuk sapi murni, kemudian ada pupuk dari jangkrik, lalu ada juga ampas dari batang sawit. Ini campurannya seperti ini. Kita ambil dulu. Ini kalau diangkat seperti ini teman-teman nih. Jadi satu polybag ini saya akan tanam 4. Tinggal digunting saja, ini prosesnya mudah sekali teman-teman. Seperti ini. Oke. Sudah saya dapat 4. Kita gali media tanamnya. Seperti ini, masukkan aja. Ini bisa di zoom ke sini. Seperti ini. Nih. Tinggal tata di sini, kemudian ditimbun. Waduh, mantap sekali dengan proses penyemaian seperti ini. Kita ambil lagi. Oke, ini satu polybagnya kita tanam 4. Seperti ini. Ini dengan proses penyemaian seperti ini gampang sekali teman-teman. Ini bisa dilakukan untuk menyemai tomat, terong,
apapun itu bisa disemai dengan seperti ini. Jadi dia tidak ada, saat kita memindahkan ke dalam polybag ini akarnya tetap menyatu di sini, jadi tidak ada pergerakan yang terlalu, teman-teman. Jadi ya seperti kita memindahkan biasa saja. Jadi bisa digoyang seperti ini, nggak masalah. Oke, tanam di sini. Oke, ini juga yang terakhir. Oke, ini kita siram, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini proses penanaman jagung dalam polybag dengan media semai tisu. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman dapat mencoba di rumah, dapat juga diaplikasikan pada tanaman-tanaman lain. Oke, selamat sore dan terima kasih.